Ganjar itu cocok dan menjadi calon menjadi presiden pengganti Jokowi karena dilihat dari figurnya dan gaya orang kepemimpinannya cukup dahsyat untuk bisa merangkul seluruh masyarakat di Nusantara ini karena dia dicintai oleh masyarakat, bukan masyarakat di Jawa saja, bukan masyarakat di Semarang saja, bukan di masyarakat di Jawa Timur saja, bukan masyarakat di Jakarta saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sabang, sampai Papua, semua ini mereka mendambakan bahwa figur yang cocok menggantikan Jokowi adalah Ganjar. Ganjar tidak perlu menjadi wakil lagi, tapi dia harus jadi presiden. Untuk itu, kalau PDIP tidak mendukung atau mencalonkan Ganjar atau diusung tidak mengusung Ganjar, maka PDIP rugi sendiri. Walaupun Ganjar adalah kader PDI, jadi kader PDI yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia adalah Ganjar. Jadi dia masuk ke PDI itu, ke partai politik itu hanya alat saja. Ganjar hanya menunggu bagaimana PDIP mengusung Ganjar jadi calon presiden karena dia adalah kader PDI. Karena kader PDI berarti bukan rakyat melihat PDI-nya, tetapi rakyat melihat figur Ganjarnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa momen seperti ini PDIP jangan menunggu lama lagi. Kalau menunggu lama, kalau sampai Ganjar diusung oleh partai lain, maka pemilu 2024 PDIP akan kalah. Ya. Sama saja PDIP sudah 10 tahun mengusung Jokowi. Ya. Itu karena bukan PDI-nya, itu karena Jokowi-nya, figurnya yang betul-betul dicintai oleh masyarakat, maka Jokowi memakai partai PDIP sebagai perahu untuk menuju istana. Jadi bukan karena partai politiknya, ya. Itu karena masyarakat mencintai Jokowi, mulai dari seluruh masyarakat Nusantara ini, dari Aceh sampai Merauke, Sabang, Papua. Kami mencintai Pak Jokowi bukan karena PDIP-nya. PDIP hanya alat saja untuk mengusung. Contoh saja, saya mau menuju ke satu pulau cita-cita, tetapi saya tidak mungkin harus berenang menuju pulau itu. Saya harus pakai perahu baru menuju pulau itu. Itu sasaran saya, itu tujuan saya mau ke pulau itu. Jadi Jokowi menjadi presiden dua periode karena dia menjadi pemimpin di bangsa ini, karena dia pakai perahu PDIP. Demikian juga perahu ini, jangan lama-lama lagi PDI menunda-nunda waktu lagi. PDI dalam hal ini diminta kepada Ibu Megawati sebagai ketua umum, ambil ketegasan dan keputusan cepat bahwa kami mau mengusung Ganjar sebagai presiden pengganti Jokowi, bukan wakil tapi presiden. Maka dengan demikian, maka kejayaan PDIP 10 tahun lalu, dan dia akan bisa bertahan 10 tahun lagi ke depan kalau memilih Ganjar, kalau mengusung Ganjar menjadi presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024.
2024. Kita menunggu hasilnya, Mbak Mega.